bang. Angin kencang sekali. Nah, di sini warga Danau Sipit yang mau mengadakan lomba terlihat panik. Ya, di belakang saya. Nah, ini ada petugasnya. Angin kencang sekali, jadi berambah ya apung yang untuk menjadikan tempat wisata ini. Nah, sekarang panik. Nah, ini panik kan? Nah, ini pengunjung lagi. Nah, angin kencang. Jadi lepas itu dari pisang. Batang pinangnya rubuh di tiup angin kencang sekali. Enak. Itu anak yang cacat sama Mas Dian. Oh iya, dua di tangan. Mengiwas. Rodanya di sana tadi. Ada di mana? Di sana. Ini apa apa? Ayo tuh. Gimana Bu tadi angin kencang Bu? Kita lagi di tengah atau gimana Bu? Lagi di tengah. Tempat lagi juga Bu tadi Bu. Kuat Bu ya. Jadi gimana Bu pas kita di pas di tengah? Kok bisa lepas ke situ? Bang, insiden apa bang barusan yang terjadi ini sempat panik-panik tadi bang, ada pengunjung ramai loh. Jadi
masyarakat itu panik, terutama ibu-ibu. Kebetulan pula ada anak kita yang disabilitas. Sementara dermaga tadi diperkirakan mungkin mau hanyut akibat angin kencang, memang luar biasa kencangnya. Tapi syukur alhamdulillah sudah tenang dan kita bersyukur Danau Sipin akan ramai lagi seperti ini. Mudah-mudahan ke depan untuk ada insiden lagi. Untuk pengunjung gimana bang? Ada yang terluka atau apa bang? Nggak ada, nggak ada. Aman terkendali semua. Kalau lebat, hujan mencampur itu.